Hilda Romer, Hilda Romer dan Hilda Romer. Teng rusuh, licin dan nyebelin ini ya guys ya. Oke, jadi video ini kita akan bahas Hilda Romer. Perlu kalian ketahui, Hilda ini adalah meta yang sangat lama dan booming kembali ya guys ya. Untuk susunan gearnya kalian bisa pakai Vitality dan Inspire. Untuk Vitality menambahkan HP dan Inspire mengurangi cooldown reduction. Dan untuk ROM-nya kalian bebas sih. Kalau gue biasanya pakai ungu, kalau nggak gitu hijau. Dan untuk susunan item kalian bisa pakai susunan item ini yang standar dan bisa menyesuaikan lah. Dan untuk battle spell-nya kalian bebas. Gue biasanya sih pakai sprint karena Hilda ini kalau dikomboin sama sprint, kalau menurut gue tuh licin banget guys, kayak nggak bisa ditangkap gitu guys. Nah, gue mau cerita dikit. Di sini musuh gue pakai Anju ya guys ya. Jadi tugas kita sebagai tank adalah ngasih chance atau ngasih opsi ke core kita dan menjaga buff merah kita agar tidak diculik Anju. Dan di sini gue cenderung nyolek-nyolek purple buff dari Anju. Karena Anju ini juga bisa nge-counter dari gameplay Hilda Romer ini. Dan di sini kita berhasil dapat 1 kill di early. Ini cukup menguntungkan banget ya guys ya. Jadi kalau misal musuh kalian ada Hilda, kalian harus hati-hati, jangan sampai offset. Karena Hilda nih early udah damage sakit dan dia tuh udah licin banget kalau udah level 2 gitu guys. Apalagi kalau misal kalian solo, ketemu Hilda Romer yang GG, nggak dapat buff, wah gila sih menurut gue. Kayak kena mental gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian solo mending kalian ban lah Hilda ini. Karena Hilda nih kalau gue tolonglah nonton dikondisikan ya guys ya. Hilda nih kayak damage sakit, terus tebel, licin juga. Jadi ya gimana mau ngelok dia kabur-kabur mainnya ya guys ya. Dan untuk cara bermain Hilda tuh kayak gimana sih bang? Jadi bermain Hilda nih kalian cukup rese ya guys di early. Jangan pernah kalian ragu untuk rusuh, karena Hilda nih kalau kalian bisa ngandelin pasifnya bermain di bus atau di rumput, hero ini tuh keras banget dan bisa ngeheal gitu guys. Jadi kayak semisal kalian habis rusuh ke rumput, habis rusuh ke rumput tuh darah kalian akan full dengan sendirinya gitu guys. Tapi kalian harus tahu ya guys ya, kalau nggak ada follow up nggak usah rusuh, nanti takutnya kalian mati konyol nggak dapat kill. Jadi kalau misalkan bisa berhasilin matiin core nggak apa-apa sih kalian mati gitu guys. Biar worth it gitu guys mati kalian. Kayak di sini ada sedikit tinggal genjlok. Nah, nggak mati kita bisa recall. Jadi keuntungan Hilda nih sebenarnya yang pertama dia rotasinya cepat, dan yang kedua damage early cukup besar dan mobilitas cukup tinggi ya guys ya. Dan yang ketiga, hero ini tuh bisa ngeheal dan bisa ngelock lawan. Tentunya kalau kalian bingung, semisal ada MM yang sakit di late game, kalian bisa main belakang dan bisa ngelock MM dulu ya guys ya, sebelum kalian mau nyusun war. Dan untuk gimana sih bang cara ngonter gameplay Hilda bermain nih? Jadi untuk counter hero kalian bisa pakai tank sebangsa Hylos, Baxia, apalagi ya Beleric, yang notabene dia bisa tahan damage. Minimal kalau kalian keras, hero ini tuh ya nggak begitu sakit. Kalau misal kalian tank-tank kalian kayak semi seperti Angela, terus kayak siapa lagi ya, kayak Selena, itu kurang worth it sekali. Karena si Hilda nih suka banget kalau ngelawan hero-hero empuk ya guys ya. Untuk support kalian bisa pick Valir, karena Valir nih bisa nge-counter keganasan gameplay Hilda bermain ini. Jadi kalau misal kalian tahu ada Hilda, kalian bisa pick Valir ya guys ya. Nah, jadi di sini gue dapat momen ya guys ya. Di sini ya guys, lo bisa lihat gue stand sedikit, tapi core gue di sini dapat triple kill. Nah, gunanya seorang tank adalah dia initiate. Tapi kita kalau initiate tuh harus lihat apakah ada follow up dari teman kita. Karena di sini core gue dekat, ya udahlah gue gas aja. Dan di sini berhasil wipe out, ya kita tinggal end.
Jadi sedikit saran buat kalian, kalau misal pakai Hilda Romar, kalian jangan ragu buat rusuh ya guys ya. Udahlah, main lepas aja gitu guys. Karena Hilda ini cocok banget kalau misal kita rusuh. Tapi kalian harus hati-hati kalau ketemu seperti Helos, Balearic, Axia, Valir dan lain-lain. Jadi oke, segitu dulu tutorial Hilda Romar dari gua. Gua harus see you next time and goodbye.